Empat ekor. Ukurannya sama-sama semuanya, kawan. Empat ekor, kawan. Besar-besar semuanya. Mantap. Mantap, kawan. Mantap, kawan. Ini. Monster tuna kita berhasil, kawan. Saya berhasil strike monster tuna hari ini. Luar biasa, kawan. Panjangnya monster tuna ini hampir 1,5 meter, kawan. Hampir sama dengan panjang lebarnya perahu saya. Lebarnya perahu saya 1,5 meter. Panjangnya monster tuna ini hampir, kawan. Coba kawan lihat. Hampir. Saya menggunakan umpan cacing, kawan. Mantap. Aduh. Maaf sekali, kawan. Waktu saya strike tadi, saya tidak sempat merekam. Langsung saya kerjakan, kawan. Karena umpan tunda kita sudah tidak disambar karena ikan tuna yang ukuran besarnya sudah tidak bermain lagi, tenggelam. Sekarang saya kembali mencari ikan ekor kuning atau tuna yang ukuran kecil menggunakan umpan mangkok es krim. Ya, kawan, saya tenggelamkan umpannya. Cara menggunakan umpan ini. Tenggelamkan kedalaman 50 atau 70, ya. Sesuai selera kita atau kondisi ikan. Saya pakai bus tangannya dulu. Umpan mangkok es krim ini sangat bagus sekali, kawan. Setelah kedalamannya sudah sesuai yang kita inginkan, kawan, kita tahan dulu sejenak, ya, kita tahan dulu biar dia nilonnya biar lurus. Kita ayunkan tangan untuk melepas batunya. Ayun, kita ayun pelan-pelan, kawan. Sampai disambar. Seperti itu caranya, kawan. Sampai kita disambar. Memang kadang dia makan sudah dekat-dekat baru dia makan, kawan. Kawan, pace-pace atau baby tuna strike umpan mangkok es krim.
lagi ya, ulangi lagi sekali lagi kawan, lepaskan batunya. Kita lepas dari batunya, pegang tangan, pegang santai kawan. Main-main sedikit. Kita kejar kawan. Mantap. Seperti itu kawan. Kadang dia sambar umpannya, kadang belum tergait di mulutnya. Jadi kita aim terus sampai mata pancingnya tergait di mulut ikan atau nyangkut di mulut ikan kawan. Ya, umpan kita mangkok es krim disambar lagi. Mantap. Mangkok es krim. Tak lanjut lagi. Kawan, ini hasil mancing kita. Ini hasil saya kali ini kawan, penudik saya kawan, tuna ukuran besar sama ukuran kecil. Apa kawan, lihat kan mata dek kawan, semuanya ikan. Mungkin saya akan balik ke kota dulu kawan. Ya, alhamdulillah tangkapan saya kali ini lumayan banyak. Terima kasih doa kalian kawan. Selesailah perjuangan kita hari ini kawan. Ya, kita sudah strike tuna ukuran besar dan alhamdulillah kita dapat monster tuna. 45 kilo menyambar umpan cacing saya kawan. Dan sekarang ini saya balik dulu ke rumah atau ke darat. Kawan,
ini orang jual juga tenang sekali. Baik. Tim dia sih. Tim dia tiga sih. Satu, dua. Ini terbaik ke mata. Si dua yang kurusnya nanti kalau ganjil. Soalnya ada pirut bandit. Empat, lima. Lagi bongkar ikan. Ikan kawan. Oh, 8 saja, 8 itu masih. 8 saja. Iya, 8 saja. Simpan dulu. Sudah, 8 saja. Iya, 8 saja. Dua lagi. Wah, untuk bako. Itu kasih naik yang besar sudah itu. Selamat. Saya layar ini. Mama tak layar yang paling besar. Itu masih tiga saya itu masih pakai gulindra macam gulindra. Tiga orang saya tidak bisa angkat nih. Yang layar baru-baru itu. Almarhum lama tak punya. Oh, ini. Nanti cari temannya. Sama dengan drum plastik itu. Almarhum lama tak punya. Saya tidak bagi lima akar. Oke. Sip, angkat sudah. Oh, Spandi. Mandi, Pak. Ini loh itu. Ini Mandi. Lagi. Ini sampai jawab nih. Mandi. 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 Enak. Ya. Untuk kepala sudah. Ya. Ambil kepala saya. Kepala. Ayo dingin. Kuparende. Kepala. Oke. Iya. Jadi ya. Kawan-kawan, tolong tanggung BKS-nya, khususnya untuk kawan-kawan nelayan. Kalau bisa tanggung BKS-nya jangan dibuang di laut kawan, ya dikumpul di karung, ya, baru disimpan di tempat sampah atau di mobil sampah yang pemerintah sudah sediakan. Untuk kita khusus di Borobudur atau di Manokwari. Nah. Kantung-kantungnya itu. Lume dulu airnya baru ambil dia punya sampah-sampah disimpan di karung. Cepat, baru sebentar tuh bakar-bakar. Oke. Alhamdulillah kawan, ya sudah selesai saya bongkar muatan atau jual ikannya, dan ini hasil saya kali ini kawan, ya hasil saya kali ini ya alhamdulillah ya 3 juta lebih ya. 1, 2, 3,
3 juta 400 kawan. Ya, alhamdulillah, ya, saya sangat bersyukur sekali. Ya, ini silurannya dengan ikan yang saya luing, yang saya luing kemarin. Ya, sekedar saya untuk tahu perkembangan harga ikan timbangan, tapi harganya masih tetap, ya masih tetap turun, maksudnya masih turun harga ikan timbangan kawan. Dan penjualan di pasar alhamdulillah kali ini agak naik dari video yang saya yang sebelumnya, ya itu harganya yang tadi yang ukuran besar itu satu per ekornya 250.000. Nah, memang lebih mendingan yang ukuran kecil kawan, ukuran kecil tadi harganya 65.000 per ekor. Ya, lebih mahal yang kecil daripada yang ukuran besar kawan. Ya, alhamdulillah ataupun bagaimana tapi kawan, ya akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua kawan dimanapun kalian berada. Ya, pesan saya, jaga kesehatan dan jaga keluarga kita semuanya kawan. Ya, insyaallah Allah selalu melindungi kita di aktivitas kita, ya, di keseharian kita, dijauhkan dari musibah, ya, dari hal-hal yang buruk, apalagi sekarang lagi musim virus, ya. Oke kawan, tetap semangat dan hormat saya buat kalian semua.